Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi channel saya. Oke, hari ini kita hari Senin ya, Pak. Selasa, Selasa, Pak. Selasa. Tanggal 28 Februari, awake dhewe ngonten meneh. Yes, semangat ngonten pemirsa. Rencanane yo tak omongke di pemirsa yo. Biar makanan sesuatu iki dari bahan tahu bapak dicampur apa kira gue nugget apa? Nugget apa pak? Nugget tahu ala di city ku ngeluk guys nonton dari ya tak kan dulu master chef gue ini pengen masak jenengan pengen tuh apa ide ini nonton ngono kima oke aku tak nonton leh yo gue baru ki syuting oke dan iki wis arep disiap ke gue tak donan nguri ya bahan apa wae engko wis tonton terus jo bosen terus stay tune gini dan nonton ku kelanjutane se tak dok ibu yang mata wos ini juga apa bu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugget tahu ala di situ misalnya tonton keseruan di situ yang praktek gawe nugget tahu punya tahu gawe lem gue ini pinter masak janine wegah kadang anak gak mood yuk cara mana nek pengen untuk resep jenengan nih so nonton mungkin kok terus dipraktek terus dieksekusi ngomong pemirsa ya tahu pemirsa nggih. Tahu. Tahu ala-ala di sini. Bumbune pemirsa nggih gatuke tahu, terutama tahu. Kalah mie pemirsa nggih, mie bijak. Terus dikasih Oncelang pun di Siti Rajeng misalnya Oncelang niki wortel di Siti diserut pun niki mungkin kesannya gurih misalnya dikasih bawang bombay tonton terus misalnya tak kayak nona ketak nih terok kawan di bu ini terok iseng juga dewe wong gak iso ae le bu ini jadi iya nak pingin punya resep kan iso nonton master chef bu kan iso jadi iso nomas kan kadang males terus kasih apa lagi bu kok enak ini aneh apa lagi cik mangke di apa lah ya jenis nugget ya dikek daburi ini pemisahnya tepung panir dicuci sih guys, ben gak kecut. Biasanya kan tahu kecut kan. Tek bontek saiki Bu. Ini apa apa lah. Turan gawe nganu ae. Gawe apa kayak guys? Onion ring. Yang ini kan gak mampu lho, soalnya kan tepung garing. Kasih bawang. Bawang bombay. Tak jenengan ono kae, Bu. Cerot ae nek enak. Mboten diiris lembut-lembut mau. Lah padha ae dingenekne apa bentuk diiris ae. Tapi ya sudahlah, terserah Bu. Nah, aku nek gremeng engko disantap Bu emang. Santap nyantap iku nek. Gak tahu no geram semono gak tahu tak santap le gak le mbok ku apian pemirsa suku ki ngelus ngelus aku di wong ora tau jahat aku nek dijahati yo mau lha iya nggih lha nggih ngoten lho ngoten kasih wortel pemirsa habis wortel kalau senengan diserut kenapa Bu
Ya diserut ya ben lembut ya, masa harus dilokol-lokol. Nek diserut kan lembut ya bu. Nek dirias sih kadang selalu gede gile. Rujang-rujang. Kayak galengan rujang-rujang. Dikasih bawang bombay, pemisahan pesannya gurih, pemisahannya. Bumbune. Nah, ini bumbune pemisah nggih, merica, bawang putih kali garam. Lah, cocok. Bumbune nganu ge, apa ulak-ulik. Ini ge apa badan apa, Bu? Nggih. Ada perkataan ge. Wong Jawa ki ada perkataane konding. Apa bahasa apa, Bu? Ini tulang sampai lembut. Coba ya. Sudah habis singgung di toko. Kita singgung buat apa? Di cemplung nombor kusisan. Kesan itu ya. Enggak, mau tanya toh bu. Iya lah. Mana pemirsa? Dicampur untuk pemirsa bu. Sudah mulai lembut pemirsa. Gih mak. Oke, niki dicampur pemisah ya. Bumbune dicampur. Tahap pencampuran bisa. Niki mie bijak dijor ke pemisah ke sana. Dijor apa? Ditak di nganu. Jor lembut ngene lho ben gak ndololan-ndolan. Campur pisang ya. Niki bawang bombay kalih wortel. Wortel pemirsa campur satu setunggal. Tangane disitu mau besi pemirsa nggih. Diulet-ulet. Diulet sampai 5 menit kemudian. Ya, nonton tercampur ini yang celang ini apa ya? Oh, yang celang pemirsa masak lo tolong Indos di City jadi masak terus. Panggil ada aku mutan. Wis sok emrecah kuwi lha. Oh, ya. Merica mbek adaku sak pabrik lho. Nek ladaku kan lembut, nek merica. Lek dhewe. Lek kuwi. Kuwi seneng lek dhewe. Lek dhewe ngono. Mandi ya sakura. Mandi sendiri. Dikasih ontrang misang ya. Kasih ontrang. Di situ mau besi pemirsa dikasih penyedap cek rasa pemirsa. Sedap. Masne. Lah telurnya pripun? Sik nek engko digono kene. Ngono, kita dok. Satu guys. Kok dia siapke pakai loyang, Bu? Iya, iya angkat di kono. Nanti ditaruh sini. Dikasih telur pemirsa nggih. Pencampuran kasih ndok. Kasih telur satu. Gak lima, Bu. Karena nana kok belunya kayak satu sih pak kayak so diulat macam ni macam sini macam ngelang lagi pak di
dicampur tulisan ya. Wayahe 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 nyampur iki guys. Nah. Ketoke kok adonannya mulai menarik ngono, Pak. Apakah indulita nanti rasanya? Bagaimana rasanya? Iki kok terus dikasih dikukus. Versi kukus terus didiamke berapa menit, Bu? Ya, enak setengah jam atau setengah jam misal. Sane padet ya misalnya. Setelah itu di? Setengah itu digoreng sama tepung panir, sama tepung terigu. Yes. Kayak pakai terigu, Pak? Ya, iya, ada anak kayak tepung panet tak ya terigu lah. Di blebet cek terus di wur-wur lagi ngono, Pak. Yes. Tinggal kak dikasih loyang misalnya. Sudah dikasih minyak di situ misalnya. Sane mboten kantil. Becek-becek misalnya ya, sana padet misalnya ya. Dikukus, Rin? Ya. Cetak no kompor kue, tolong kue. Ya, ini kuben telas, Rin. Pun hampir jadi. Setelah ini kita kukus, baru kita digodok, didang ya, Bu. Digodok kak diemplong banyu wara. Didang, nek didang pakai saringan. Terus no. Ide jualan masa kini. Ide jualan bulan puasa pemirsa di situ pemirsa. Mungkin nek menawa nek laris di situ arep online. Kaya ni. Nek payu. Bismillah ya wis lek kok. Lah kok nek terus wong Hong Kong kok nak yo mambu ning dalan. Usaha iki gitu. Agar awake dhewe gelem usaha ndara hasil lek kok. Bismillah modal bismillahirrahmanirrahim. Oh itu. Tinggal ngukus pemisah nggih. Tinggal dikukus. Monggo ngijil tani jenengan. Ki penampakane, guys. Nah, api to. Mun jeneng tetek e, kompore. Kok gak pakai dandang, Mak? Pakai itu, Mak. Gak mlebut. Dandange cangkeme. Dandangnya itu di situ duit yang cilik gak bisa melebu kabeh. Nah. Gak lebu di kue aja gak apa-apa. Pripun caranya pripun? Tak lebu no kene gak masuk pemisahan cangkeme kurang gede cangkeme dandangnya pemisah. Untuk mawon. Nah, siap. Ngene. Iki direbus kurang lebih berapa menit? 30 menit pemisah nggih. Rebus setengah jam. Heeh, ya ora apa-apa ben tanek kae. Apa 20 menit bisa pemisah nggih. Jering ngadang ngedang ngene kan ya rada suwe to le. Ya wis guys ya iki wis mulai direbus. Tutupi sik, Bu. Sane. Di sini gak ada dandang yang gudik ya, dandangnya gak menit dandangnya rumahan pemirsa 2 kilo pemirsa 2 kilo saja, yuk kita tunggu sebentar pemirsa, sekitar 20 menit pemirsa ini next guys, yang gue pergi pakai nunggu sing matang gue langsung di eksekusi gue di menunggu tahunnya dedang itu nyap apa, Bu? Terigu pemirsa, ini adonnya belebetan, mungkin dikasih panir terigunya dikasih penyedap aja. Materi ya, jarum. Ya tidak dikenal. Nek seneng rasa asin, nek ya sidik-sidik.
Tergantung selera. Tergantung selera bisa. Lupa nih pemirsa ya, telah mau cek menunggu rebus, kita sih bumbu celupan terigu pemirsa ya, terigu. Cus, nah ini pemirsa ya, setelah 30 menit kemudian dan didemke terus dikasih ning kulkas sedelok. Jadi ini padet pemirsa. Nah. Padet pemirsa nggih. Atos. Kantan goreng pemirsa. Wah, nang potong jenengan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kleru, guys. Soalnya tak slomo malah ya sepurane iki wis menunggu dari sekian lama setelah berdirebus 30 menit terus didemke ning kulkas. Jadi ngenteni adem dan iki mesti pas diracik ibuke. Ini video aku mau keliru, tak slow motion. Tadi wes ini guys, gak mau singkat, padat dan jelas. Yang penting kan mau iso nganu. Apa sih jenenge? Kita sih tau, itu sih. Dalam ini panir ini biasa. Apa apa guys, gak apa apa, gak apa apa. Jeneng ini kan ada kesalahan teknis ya. Ini mau setelah, yo bar direbus, kia selama 30 menit. Terus di dem noning kulkas, tuh, tapi harus adem banget lagi dilebut ke kulkas. Mergong korek panas kulkas jenengan iso rusak. Bro. Iki wis ditepungi di situ tepung panir. Pinggir-pinggirin iki, Bu, tersibuk ketok, Bu. Tuh. Tak apa-apa guys, yo, jenengan ini kesalahan teknis adalah jenenge manusia tidak luput dari gue tak kok tak dari cuplikane. Slow-mo banget hampir 2 menit kita slow-mo lah layak. Oke piye? Slow-mo ki alun pun banget lho. Jadi sampean gerakane kayak iso leluasa kayak ngene. Yes, gak apa-apa pemirsa ya, wis wayahe goreng. Engko di-review bersama-sama wae lah. Engko tak langsung tak sambung meneh. Engko awan awake dhewe ngonten apa wis tergantung kawan. Awake dhewe iso ngonten kode-kode apa ngono iki? Apa kode? Arep do masak-masakne teman-teman iki mau bengi wis do rencana. Ya sawang engko sore ya nek udan. Mergo ya arep golek barang engko sore. Iki wis rebus minyak ae ceteknya wis direbus nah minyak direbus panas minyak wis tak tampi minyak ae mau ternyata ya wis kesalahan teknis iki gak apa-apa pemirsa iki nunggu minyak panas tadi di sini menggoreng oke okay. Hah wis ada yang ngonoan langsung Bu goreng Bu aku wis lesu ketok kok ambune kok ngene ya ngono bismillahirrahmanirrahim ya. Goreng misalnya minyaknya benar-benar panas guys. Jadi saya pak sales jauh ini gak mati pak merah mata tak kurang sajennya sajennya apa tuh tupo digoreng pemirsa nggih ya. Bayu delok sak gajah-gajah ya. Oh, jenenge nugget ki cilik-cilik kok sak empek-empek gedene. Iku gak nugget to, Bu. Ulang baling. Ayo senengane kok sing iku sedelok mawon lho, Mak. Panir ki gosong cepet. Kok senengane kok sing siap-siap ngaten iku jenengan. Apa? Era-era, Pak. Lah iki apa? Oh, gimana. Alhamdulillah jadi pemirsa ya. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Enggak usah baru jenengan. Insya Allah pemirsa ya doane pemirsa ya. Di situ berusaha jadi yang berguna, pertuak-tuak lah nek berguna pemirsa ya. Nusa dan bangsa dan keluarga. Nah iya nek. Gua sak iso-isone jute ya iso ngomong kowe nek. Terus sak iso-isone terus ong tua, isane ngene wis. Cara monong wangi moya mlayu wis ra iso. Wis sampe mlayu. Kontene wangi sing penting masak mangan, masak madang pemirsa nggih. Ngonten iki support di Siti nggih contol dhewe karo Dino. Alah gampang guys, sing penting iki channelku iso berkembang dhisik ya guys. Engko nek channel gue Pak iki. Nek wangi anake pemirsa. Pak wis gampang lah engko ya setahun-tahun kok nek
pernikahannya dipikir dua kali. Engko kan nenek sing ngadino juga. Ya sapa ngerti engko untuk pekerjaan yang amin kalih golek pekerjaan pemisah. Sok ngerti sok ben pernikahan iki sok yo sekare diluk lah. Apa nikah iki steno manis sik. Engko bodho. Soalnya bodho iki sebentar lagi. Jatuh iki yo piye ngurus-ngurus liyan-liyan. Nggih ngoten. Nggih, ngono lho, Bu. Nggih, lha piye nane gak nggih iki piye to? Mbah Nang iki lho, nderek omongan. Mbah Nang iki kadang mut, kadang gak mut. Mbah Nang. Mutu aja putre, Bu. Kamu sayang saya, Bu. Sayang saya lah. Mundur yo tak tegi. Alhamdulillah nih. Nah, oke pemirsa ya. Iki setelah mateng, setelah digoreng, iki nagete kejumbunan iki. Jumbu-jumbu. Ora nager iki cilik-cilik, ora gedhe sak. Nah, iki guys. Jumbu pun Pak njenengan ripi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ora pakai tok yuk ini, Pak. Nah. Ini Pak. Mantap. Nilai, Pak. 1 sampai 10. 100. 100. Alhamdulillah, Musa. Bijine deno 100. 100. Ini enak tenan kok, Le. Enak nggih, enak. Pemirsa iso nggih ya pemirsa ya. Bisa dicoba di rumah. Iki adonane mau ya iso di-spill dari awal. Aku kok melak ngiler. Dan ini ya Allah. Yes guys. Kita ikut. Ya nek sing sak jumbo iki. Teleh mateng pora iki pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lah perkenalan film Mas Tanung Lepas. Iki anu puan teleh. Nganu ne melok mebat mebit apa pe sum ketiga ngene iki ya. Kurang tipis le, kurang anu. Dadi kan nek dilek iki kan sop garing kres-kres semua. Ya oke kan telen. Pak kok ketake inumen. Budi, Pak. Heeh. Telen caos, Bu. Caos, Bu. Ngene boleh saos tolong. Dengan, guys. Aku gak ngkone. Jika caos, tanganku kan nganggo kanggo tripod. Sintek mriki, Bu. Dimalik riyen lah. Akan aja juga sih. Kan juga le maklum le. Bukan. Astagfirullahaladzim ya Allah, mastok bae nek nek. Dimaklumi. Ditot dinduk. Tapi kok ambuk goblok nek dikongkon ae. Ta siti-siti nang meta. Ki ditutung ki caos nah. Ki penampakane yo, gurih bismillah. Nah, ketika dia peng malah kotak mesti kotak itu cuma tahu. Gula kan tahu. Lemak nusuk, Pak. Kurang tipis misalnya ini semua di situ keliru nih ngiris langsung kentennya pemisang gitu di situ yang rapatnya pintar bisa dikoreksi nih guys oke nih bung eh ya sampai nih pengen gawe dan gawe adewi nih mama bumbunya ya bisa di pengen tuh nih bisa disimak dari awal inspirasi ya oleh di situ pinter-pinter masak mau gawe terus yo pengen dieksekusi ini lagi so masak naga tahu yo esnes guys terima kasih yo yang sudah mengikuti konten hari ini kawan terima kasih kanggo pemirsa sedoyo mawon yang masih mensupport selama ini sejauh ini mukum-mukum panjenengan sehat selalu murah rezeki terima kasih segala urusannya dan amin. Semoga pegang selalu menyertai kita semua terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.